Oke. Dan bisa cukup buat lebih banyak porsi daripada kaki lima. Betul. Kalau kaki lima kan ketaker lah berapa, tapi ada kenikmatan sendiri kalau kaki lima itu bisa melayani masyarakat bawah. Kalau di outlet ini, ya harusnya ada AC, ya berarti ada AC, dan ini juga lebih bisa menampung banyak dan lebih tinggi. Oke, ini ya, Pi. Ah, nih, gue masak satu deh. Jadi ayo kita masak aja. Satu saya bikinin. Ini bedanya kita dibakar sambelnya. Ini aroma apa gitu? Gue tahu ini. Oke, langsung. Nih, gue sajikan langsung. Ini ya. Satu. Ayam. Itu ayamnya jenis apa? Ayam apa? Ayam. Asap jenis apa? Gue juga. Ayamnya itu memang semua rahasia kita di asap sehingga bumbunya enak. Yang ini pindahin jepit. Yang aduk kan sini. Ya, ini kecap. Oh gitu. Har, tangannya. Oh gitu. Eh, ini belum nyala nih. Ini belum nyala nih apinya nih. Sedein. Ini juga gimana? Nyalain. Ternyata aku gak bisa kalau masak. Gak kuat, gue asap. Ya memang setiap orang tuh udah ada bagiannya masing-masing. Kita bagian invest aja. Tapi insya Allah nih Putra juga orangnya baik. Dia mau sabar. Nah, siram lagi kita ya. Siram lagi, di mana ini Puro? Iya, di launya. Sini Pak Ji? Iya. Oh, kalau berpartner tuh enaknya begini kalau cocok semua visi misinya tuh. Kurang banyak ah, banyak. Tetap top is best. Jadi, belum ada ayamnya. Ya gitulah kira-kira. Jadi tenang. Terima kasih untuk support ini, aku senang jalan di UMKM nih karena senang kalau kita bisa support orang naik kelas. Mau lihat asap nih, asap. Bebeknya, ayamnya kita asap. Pas baju hitam, oke. Buka but. Woi, masih kosong. Ah, oh, ini. Oh. Ini bagian dari api ya. Bagian dari api. Jadi ini memang ayam asap. Jadi kalau di kaki lima. Ya nggak sebanyak di outlet. Kalau di outlet pun cukup banyak. Kalau yang di bistro itu ya harga memang lebih mahal dikit, tapi menu lebih banyak. Ini kita punya 5 makanan. Gitu kalau sendiri. Kalau aku semua sudah. Yang paling mahal.